Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya OTW ke Kebumen mudik sendirian. Jadi saya bangun jam 5. Aduh, padahal prepare-nya jam 4, malah bangunnya jam 5. Es siap-siap jam 6 cus. Ini sekarang lewat ini apa Kota Tua. Kota Tua pagi hari ini. Saya mau lewat Kemayoran nih. Biasanya kalau balik lewat itu apa Senen. Saya muter Kota Tua ini, guys. Doain ya, guys. Semoga-moga lancar dalam perjalanan. Tidak ada terjadi apa-apa, suatu apapun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Gimana kabar kalian semuanya? Buat subscriberku, semoga sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang selalu support saya di channel saya. Tuh. Nih guys, yang dulu pernah nge-vlog di sini saya nih guys. Tuh, rekomend banget buat motovlogger ngapak main-main lah ke Kota Tua. Nge-vlog di sini bagus. Saya bawa tas ini titipannya adik saya yang cewek. Saya cuma bawa celana sama sempak doang. Iya. Sama kaos itu yang kemarin bikin motovlog ngapak grup Kebumen. Halo guys, sekarang sudah sampai apa ini ya, pokoknya terobosan yang buat ke Kemayoran gitu. Kalau lewat sini kayaknya lebih cepet, tinggal lempeng-lempeng baik. Ini udah cerah kan, saya kesiangan ini. Tuh, pemandangannya udah cerah banget ini guys. Tuh, enak kalau riding pagi-pagi. Udah macet, tapi nggak tahu ntar kalau di Bekasi seperti apa. Ini dia sekarang baru sampai terminal Pulau Gadung itu terminalnya. Tuh, jalanan sudah mulai padat. Banyak angkot yang ngetem. Tuh, ini dia suasana di pagi hari di Pulau Gadung. Aduh, ngeri. Hati-hati baik guys. Ini biasanya ini lawan arah nih ya. Ini lawan arah ini. Tuh pada lawan arah. Tuh ini lagi. Ini jalan lawan arah ini ya. Jadi muter balik ke kesuwen ya. Ini namanya gue. Ya hati-hati baik lah. Sing apik ya ditiru, sing elek ya dicuwe. Buang ya, lawan arah kok ditiru. Haha, ya kayak maning kayak pirang-pirang kayak. Oke guys, lawan arah gue guys. Oke, pada lawan arah. Ayo lanjut maning. Pulau Gadung. Ini yang arah buat ke Pulau Gadung ini. Alhamdulillah belum macet nih. Kalau udah jam sibuk macet banget. Paling ntar saya kena macet di daerah Cakung itu. Oke, suasananya ramai lancar. Tuh guys, arah yang kesini itu padat karena banyak orang yang mau berangkat kerja. Tuh dia. Tadi kan aku udah bilang mesti macet, aduh lewat sini nggak ada jalan lagi sih. Adanya sini doang, Kalimalang kesuwen. Tuh, gerak dati-dati sih jembatan dia lah, dan bikin macet baik. Ini mengarang Bekasi apa pulang kampung lewat kene yang paling bosen nih guys.
jalannya semrawut gue. Tekan ring kok cakung lah pokoknya masa terus. Aduh, weteng enak. Gue ora jadi setahun maning apa mbok. Gue moga-moga banyak wis jadi penak jalannya halus. Itu mataharinya bagus guys. Oh, kuning-kuning gimana gitu. Kayak yang buat video sinematik apa-apa. Tuh, keren guys. Ih, alhamdulillah bisa menangi matahari cantik. Bermacet-macet dia. Jalannya elek, wongnya pada nerabas. Jalur tinggo kita tiambak kape, weh. Gimana nih weh? Saya mulai full record dari sini aja lah, ini karena semrawut. Tuh, orang pada berebut ngambil jalan. Tuh. Ayo, ayo, ayo. Jalan timbat KB ini guys. Tuh. Jalan yang buat ke arah Cikarang dibuat KBO. Gimana kalau enggak macet ini? Tuh. Jalanku minggir ngoliwat. Inilah kesemrambutan daerah Bekasi. Ini wis lewat, wis masuk daerah Bekasi apa urung ya. Jadi saking akeh sing pada arep mengering Jakarta pada mangkat nang kantor sing arah Cikarang sepi, jadi wonge pada ngelonjak ngelawan arah. Alhamdulillah kena aring kena ora. Oh anak mandi ge de ila ila lo. Nek kan asing jenger apa ora dadi gawe lur. Kayak semrawut e salane. Jalannya orang jadi-jadi gue. Gue dulur-dulur ngapak ke naring cakung keadaannya seperti ini. Wis mendingan urip naring kampung bela naring naring Jakarta kayak gue ke. Semrawut semacet semrawut maning. Gue liat duit naring kampung bayi aku banyak bisa be. Saya apa usaha naring kampung ketemu dulur-dulurnya ketemu wong tua gue penak gue. Gas maning ber. Ayo bos ber tarik padahal ada urung hijau wis kon maju iki lho. Aduh sik kepriwe ya ke nang kene sebelah ya lewat mburi terminal gas ya ini kan wongi nggo pasaran ya nang kene. Sampai pada rampung gue pasarannya jam 5 pas jam 6 kayaknya wis di stop wis ora li dagang maning gue. Kemacetan di Bekasi astagfirullahaladzimibune asam asam tuh belok kanan ya manjang lho kanan kiri ini aja langsung main masuk masuk gue. Tuh ser. Aduh jeblok ya. Becek becek. Aduh aduh becek sekali. Astaga. Aduh. Ayo pak gerakannya pak. Macet ya pak lu. Ah. Asem asem. Ah, terlanjur lewat kene lah.
Ya tembusannya kayak kok keluaran kayak terminal bola kapal ya guys. Tuh ya pintu keluar bola kapal ya terminal ya. Yang Bekasi belok kiri. Oke kita lanjut lagi lah. Halo guys, sekarang udah sampai Cibitung. Tadi malam saya bikin 100 WA OTW Kebumen. Terus tahu-tahu ada subscriber kok bilang, "Mas ngevlog di Cibitung." Ya wis ngevlog ya. Di situ aku pernah kerja nang Cikarang guys. Subscriber kok sing mumbungi. Aku tinggalnya nang Jababeka, kerja nang ngaring PT Jababeka lah. PT-nya ora tak sebutna lah. Nah, ya malam Minggu ge aku ngapel ge nang ngaring ngene gue Ramayana. Buri Ramayana gue mbian mantanku kayak mlebu mengaring ana. Jere gunamu mengana bu sebelah ngendi ge gue. Aku nak kan sering kene sering ngaring Cibitung gue mondar-mandir gue. Nang ngaring Cikarang. Sekarang Jababeka masih deh. Sekarang maring Bekasi gue tuh. Mang Cibitung ngapel tiap malam. Tiap seminggu sekali malam mingguan ya gue. Jadi apal kayak ngelotrok. Eh, gue disit kayak PT Panasonic Gobel. Sekarang buat apa gue ganti. Jadi rame banget mau Kebumen yakin. Kenal-kenal mau Kebumen, kenal-kenal mau Kebumen ya gue. Jadi kayak gue ya subscriberku sampe jane dari wong kelapa sawit. Jadi ini aku sering dolan nang Buri Ramayana iku karena duwe mantan nang aring kono ngontrak ya gue. Juga wong Kebumen juga, pacare ora jauh wong Kebumen bae gue. Nah. Ya wes saya lanjut lagi. Gas. Sampai SGC guys macet. Tadi itu saya di Bekasi macet parah, nggak saya record lah capek saya berkeringat alias ntar mambu ngomongnya tidak fokus. Ini ya sudah sampai SGC macet lagi dan macet lagi. Orang enak banget ngevlog naik macet sumpah guys. Orang konsentrasi guys. Jalan tak sambung lagi. Kayak kan aduh timpoki karo becakku. Kanan sir. Nah. Ambil kanan maning. Yuk, monggo Pak. Deh, gue macetnya banget ya. Ayo gue siar pelibat ke priwe. Ya, SGC pagi hari ini aduh. SGC pagi hari ini seperti ini macet parah. Saya mau nyelempet aja enggak boleh. Siswi dia ini yang ke Cifes kayaknya. Cibarusah ya, siswi dia. Apa mengkerawang ya gue. Tuh macet parah ini sekarang. Niki ngerti lewat jalur kae mau sing terminal lurus terus. Nek arep dadi macet kaya iki kowe. Truke maju bae. Aduh. Waduh. Putaran balik kaya ini kaya kene. Bikin macet ya. Tobat lah. Akhirnya guys, sudah enggak macet lagi nih. Tadi di SGC macet banget. Aduh, pegel ya. Pengen ngelempeng natangan ya. Aduh. Alhamdulillah, perjalanannya sungguh mengasihkan ini. Suasananya sih adem enak. Moga-moga baterainya awet ya. Cuma gak mau baterai lorot top. Nah, ini gak baterainya ada 5 kayaknya kuat tekan kampung. Ya wis lah, pokoknya kayak gue aku ngevlog balik kampung maring Kebumen. Bongkong menawannya baterainya sih record ya.
Nek wis metokan tek rek kok. Aduh. Ya wis bae macet maning wis lah. Kesel ngeblok macet. Halo guys. Tuh motor vlog. Tuh. Tuh ada motor vlog, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia ada motor vlog dari mana itu? Kalau saya mau pulang kampung. Hari Kebumen. Ya udah lanjut. Mau pulang. Iya, pulang kampung. Iseng ngocol. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pak polisi. Di sebelah kiri ada pak polisi, nilangin apa enggak? Coba. Ini. Oke, kita lulus. Ber. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai Kerawang, guys. Kita sudah sampai Karawang. Ada temennya itu Bison apa ya? Ini Bison kayaknya ini guys. Bison. Dia juga penggemar motovlog itu. Wow. Nah saya masukin di YouTube saya. Hup. Banyak yang melawan arus ini guys, jangan ditiru. Weh. Tuh. Anjay. Gas lagi. Keadaan mulai ramai lancar. Mantap. Terus. Ada. Oke, lanjut lagi.